Ini kemarin yang mengeram ya. Jadi udah menetas satu, teman-teman. Tapi yang satunya lagi ini tidak menetas. Dan ini si anaknya ini tidak diramin sama indukannya. Akan melihat. Jadi alternatifnya kita si anaknya ini dipindahin ke kandang yang satunya lagi yang sama menetas gitu. Simak video lengkapnya ya. Oke, teman-temanku sekalian. Jadi ini kemarin ya merpatinya menetas satu, cuma satu lagi nggak menetas karena alhasil nggak tahu kenapa. Jadi si merpati ini nggak mau ngeramin lagi yang satunya, dan ini nggak balik kandang lagi, teman-teman. Dan alternatifnya kemarin si telur yang satunya lagi dan anaknya yang dinetaskan ini dimasukin ke yang satu lagi. Ini dan alhamdulillah, teman-teman, jadi si merpati ini ngeramin jadi 4 ya. Ini kita bisa lihat nih di sini. Udah coba dok ambil itunya dok. Nah, teman-teman bisa dilihat nih. Jadi ini ada 4 ya anaknya. Coba ambil dulu tuh. Nah, teman-teman. Ambil dulu. Nah, ini teman-teman. Kelihatan enggak? Ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini kemarin bagus semuanya, teman-teman. Ini ada 4 nih. Dan kita coba lihat ya perkembangannya. Lu masuk aja dulu ya, teman-teman. Nanti siang kita lihat nih. Jadi ini 4 ya. Ngeramin 4 nih. Mudah-mudahan semuanya bisa ya. Dan mungkin diantara teman-teman ada yang tahu ya, jadi kenapa si merpatinya ini pas menetas satu jadi tidak diramin lagi. Kita sempat agak kecewa juga ya kemarin. Jadi satu lagi tidak, kenapa tidak mau menetas, nggak tahu ini stres atau gimana. Dan kalau dikeluarin ini takutnya terbang nggak kembali lagi gitu, karena sudah ada indikasi kemarin bahwa ini tidak masuk lagi kandang gitu, teman-teman. Maka kita dimasukin kandang aja kedua-duanya. Dan alhamdulillah jadi si yang ke satunya lagi itu, telur yang satu lagi bisa menetas, teman-teman. Dimasukin ke indukan yang ini gitu ya. Jadi ini kemarin menetas, jadi ini mengeramin 4 ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya, bisa sukses ini. Mungkin diantara teman-teman ada yang tahu, silahkan untuk bisa komentar ya, teman-teman. Kenapa nggak bisa di ngeramin ini bisa gitu-gitu ya. Nah, itu aja teman-teman. Terima kasih, kami tunggu komentarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.